Assalamualaikum, welcome back to my video YouTube channel. Nah, di video kali ini channel Soraya mau bikin bakpao dari labu kuning ya. Nah, di sini udah aku sediakan bahannya, yaitu 250 gram tepung terigu dan 2 potong labu kukus ya. Labu kuning kukus maksudnya. Dan 4 sendok yaitu gula putih. 1 gelas cangkir yaitu susu segar dan 2 sendok Blue Band. Satu sendok yaitu Vernifan. Satu sendok baking powder. Dan ikutin terus step by step gimana cara membuatnya bakpao labu kuning. Isi yaitu wijen hitam ya. Dan langkah pertama yaitu kita mau menghaluskan labu kuning yang sudah dikukus ya, dengan menggunakan sendok garpu. Dan langkah selanjutnya kita sediakan tempat yang kosong, lalu tuang ke wadah tepung terigunya. Dan langkah selanjutnya kita tambahkan yaitu 4 sendok gula, 1 sendok yaitu baking powder, 1 sendok yaitu Vernifan, 1 sendok. Dan kita tambahkan sedikit garam ya. Dan selanjutnya kita aduk-aduk sampai tercampur menjadi satu bahannya ya. Dan tuang sedikit demi sedikit yaitu susu segar ya, lalu diulet-ulet sampai menjadi adonan yang kalis gitu. Dan tambahkan yaitu labu kuning yang udah dihaluskan tadi. Lalu kita aduk-aduk sampai menjadi adonan yang kalis ya. Dan sedikit demi sedikit adonan kita udah mulai menggumpal ya. Sebentar lagi juga udah selesai kita menguleninya. Karena ini masih sedikit agak keras, jadi aku tambahkan lagi susu segarnya ya. Jangan terlalu lembek dan jangan terlalu keras, supaya nanti bakpaonya itu lebih lembut gitu dan tahan lama empuknya. Nah, setelah beberapa menit kita ulenin, akhirnya menjadi kalis seperti ini. Dan tahap yang terakhir kita menambahkan 2 sendok Blue Band ya. Lalu kita aduk-aduk kembali sampai tercampur menjadi satu Blue Band-nya.
Nah, setelah blue bandnya udah tercampur menjadi satu seperti ini jadinya, lalu kita tutupin sama kain ya, diamkan selama 20 menit, jadinya mengembang 2 kali lipat. Dan langkah selanjutnya yaitu kita mau mengulangi lagi tepung yang mengembang 2 kali lipat tadi menjadi kempes tidak mengembang, lalu kita siap mau bikin potongan, beberapa potongan gitu, terus nanti kita cetak ya, diisi dengan biji sema alias biji wijen hitam. Dan mulailah kita membentuk panjang lalu dipotong-potong ya, karena aku nggak ada timbangan ya, asal dipotong, ada yang gede ada yang kecil nggak apa-apa, yang penting jadi kue bakpao yang lezat, lumer dan enak sekali. Nah, setelah kita potong menjadi beberapa bagian, aku diamkan selama 10 menit dan aku kasih alas yaitu kertas. Hasilnya seperti itu tadi guys, ngembang banget seperti ini kan, ngembang lagi ya, dan siap kita mencetak ya, diisi isian biji sema alias biji wijen. Nah seperti ini teman-teman, biji semanya alias biji wijennya kita kasih secukupnya aja buat isian di dalamnya. Lalu kita mau bentuk karakter seperti apa, akunya asal dibungkus aja seperti bungkusan apa ya, dari ujung ke ujung ditekan-tekan akhirnya menjadi bungkusan seperti ini guys, model bakpao labu kuning isi biji wijennya ya, jadinya agak sedikit agak lucu gitu. Dan lakukanlah berulang-ulang yaitu membuat karakter bungkusan gitu, dan kami sarankan nekennya itu harus yang rapet banget supaya nanti kalau dikukus itu nggak pecah, karena aku ini bikinnya nggak terlalu rapet ya, itu tekanan ulenan ini bungkusan. Nah, setelah dikukus itu agak sedikit terbuka gitu. Dan akhirnya selesai juga aku bikin karakter bungkusan bakpao. Waktunya kita mengukus. Di sini udah aku sediakan yaitu kukusan dan udah panas banget. Sekarang aku kukus selama 30 menit ya. Dan selama kita kukus 30 menit, kita matikan yaitu tenkonya, tapi jangan diangkat dulu ya, kita diamkan selama 10 menit supaya nanti bakpaonya lebih kenyal-kenyal gitu, jadi nggak kisut alias kempos. Dan ini hasilnya guys, setelah aku kukus selama 30 menit, akhirnya bakpao aku udah mateng. Dan seperti ini. Nah, sekarang aku mau mereview, kita buka ya hasilnya seperti apa dalemannya. Hasilnya seperti ini, kuenya lembut, menul-menul dan enak siap saji. Oke guys, kami akhirin video aku hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.